Halo guys, saya lagi ada di kolam renang Tirta Kembar tuh. Tuh, sepi tuh, enak buat mainan, buat olahraga. Kali ini saya lagi mau nyobain ini guys, tas dada. Orang artinya tas dada ini, kebetulan saya punya tas dada terbitannya MF Product. Mau saya pakai untuk jadi kantong pemberat sama simpan beberapa barang ya, kalau keperluan underwater, keperluan untuk mainan air. Ini kebetulan dia ada beberapa fasilitas, dari tas dada ini bisa saya buat simpan-simpan barang keperluan saat beraktivitas air. Cuman perlu sedikit dimodifikasi guys. Kenapa diperlukan modifikasi ini? Biar ini kalau nanti di saat dipergunakan untuk menyelam ke bawah, tas ini enggak melorot, enggak naik turun. Ini saya rubah sedikit, ini diberi tambahan bagian bawahnya strap. Itu nanti akan terhubung kepada bagian belakang. Nah, dia nanti akan terhubung ke bagian belakang. Jadi nanti posisi ini akan menetap di dada ya, tidak naik, tidak turun atau geser-geser. Ini strapnya, tambahannya. Jadi ini dibikin ulang sendiri ya. Gitu. Oke, nanti satu masuk ke sini, yang satunya lagi masuk di bagian depan, belakang dan depan. Oke, ini nanti melintas di mana ya, di antara kedua pangkal paha kita guys. Untuk keperluan selam bebas ini, saya kebetulan bawa satu pemberat. Biasanya memang kalau saya pakainya rose guard gitu ya, bukan wedge weight, hanya butuh satu pemberat saja. Ini kalau dua mungkin akan lebih bagus ya, ditaruh di saku yang kanan kiri. Cuman ada kemungkinan saya kalau lagi pas turun posisi nungging gitu, dia bisa melorot lari-lari gitu. Nah, ini memang belum saya coba apa, custom lagi ya, modif lagi agar dia bisa betul-betul stand by di situ, di dalam enggak lari-lari. Karena saya hanya pakai satu, jadi kali ini saya akan masukkan di tengah sini yang dia tidak lari kemana-mana, karena kebetulan dia dilengkapi dengan sleting. Kalau di darat mungkin ini nantinya dipergunakan untuk menyimpan apa, perangkat komunikasi ya, mungkin HP atau apa, karena di sini ada lubang yang buat ke kuping atau ke baterai, mungkin ke charger. Oke, nanti akan saya coba ya, kita coba di kolam gimana hasilnya. Guys, sepertinya bisa aja ditaruh sini ya. Cuman kok kalau nungging-nungging ini bisa lari-lari. Jadi sementara saya taruh sini. Masker saya sudah saya kasih rain roof, itu loh yang kalau di mobil buat kalau hujan, buat kaca samping itu spion biar nggak berembun. Rain roof ini saya kecil, sama ini. Biasanya kalau dulu saya belum pasangin rain roof, saya selalu pakainya ini, sampo bayi guys. Sampo bayi dikasih air
jadi di mata nggak pedes. Masih suka saya semprotin juga, walaupun ini hampir ada kemungkinan nggak berembun, tapi kadang masih saya suka semprotin juga. Kebiasaan guys. Oke, ngurangin embun. Tas kopi ini saya jemur dulu lah bentar ya, biar kering sampo bayinya.
lagi setelah sakit di ekualis tetap sakit, harus naik sedikit upset turun lagi, nggak boleh sedalam apapun. Jajal maneng yo. Tinggal dikit, yang penting nggak boleh sakit loh telinganya loh.